mati bakalan masuk surga? Belum tentu. Emang setiap orang mati bisa masuk surga? Enggak, belum tentu. Kenapa? Ulama bagi dua kematian itu. Ada mati dalam keadaan syukur khotimah, ada mati dalam keadaan husnul khotimah. Wah, jangan harap kita bisa masuk ke dalam surganya Allah kalau kita mati dalam keadaan syukur khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Meninggal dunia dalam keadaan syukur khotimah, meninggal dunia dalam keadaan jelek, akhir hayat kita dalam keadaan jelek, lagi maksiat, lagi jauh sama Allah. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Yang kita minta adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi'usli. Itu yang kita minta sama Allah. Nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Gitu. Husnul khatimah ini ada tiga. Ada husnul khatimah amman, ada husnul khatimah khusyuk, ada husnul khatimah khusyatil khusyuk. Tiga tuh. Yang namanya husnul khotimah, ada husnul khotimah amma. Saya kan ngomongin husnul khotimah, yang saya mau ngomongin husnul khotimah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semua ini. Insya Allah. Tapi ada kelasnya husnul khotimah, ada yang kelasnya amma umum. Ini yang husnul khotimah amma yang model begini rada-rada banyak kan dikit. Lebih rada-rada orang sih. Khotimah, tapi kelasnya apa? Amma umum yang begini. Tapi ada yang lebih tinggi, husnul khatimah khusus, tinggian dikit kelasnya. Kalau khusus